Gimana ceritanya dapat segini banyak, padahal niatnya tadi cuma beli sedikit buat anak-anak. Teman-teman lihat, ternyata di Daiso Korea juga ada Indomie. Oke, teman-teman semua, jadi kita sekarang lagi pindah kereta, tapi ini jadinya Mbak Yanti pulang hotel dulu karena Mbak Yanti mau istirahat, capek. Aku mau meneruskan perjalanan. Aku mau belanja sedikit lagi untuk pesanan Bang Daniel. Ayo apa kira-kira, ayo baju apa? Haram. Haram. Kuyon rek kuyon. Ya halal lah. Kan bahasannya baju haram nek ngono kuwi jarene. Ya. Jarene baju haram. Gitulah pokoknya intine. Bisa enggak? Ayo masuk. Hati-hati. Pelan-pelan. Oke. Jadi intinya Mbak Yanti pulang ke hotel, aku melanjutkan perjalanan. Kita pisah untuk sebentar, biarkan Mbak Yanti istirahat. Istirahat. Sini teman-teman, aku mau ke Daiso dulu nyari sedikit barang. Karena aku tadi itu ya ampun, topinya anak kecil mahal banget. Dan aku mau cari sesuatu mainan aja deh buat kakak sama adik di sini ya. Di Daiso aja yang murah-murah. Murah meriah, teman-teman. Oke, kita ambil basket dulu. Nggak usah gede-gede karena aku ini gemes banget ini kipasnya. Adek sama kakak udah beli kipas sih. Sebentar ya. Kita cari barang-barang gemes gitu. Oh, ini ada topinya. Tapi ini bukan topinya anak-anak ya. Ini topinya orang dewasa. Aku nyarinya topinya anak-anak. Tuh, kita lihat di sini dulu. Oh. Baby shark. Oh, ini juga oke sih, kayak krayon-krayon gini. Meskipun di Indonesia ada, tapi ini berbeda aja sih. Ini judulnya kan oleh-oleh dari Korea gitu, ya enggak? Kita cari dulu ya teman-teman, kira-kira kita beliin apa ini sama keponakan-keponakan aku. Kita cari barang-barang yang kecil-kecil aja ya. Sejujurnya sih barang-barang seperti ini di Indonesia pun banyak, tapi kan tetap aja ini judulnya tuh oleh-oleh dari Korea. Gimana pun juga ini tuh dari Korea gitu, ya nggak sih? Aduh, ini kereta-keretaan, tapi ini bisa masuk nggak? Masa harus dilepasin semua boxnya? Bentar, ini kita taruh dulu ya teman-teman, maaf. Kita cari barang-barang lainnya dulu. Kalau Lego gimana Lego? Lego yang kecil-kecil kayak gini. Kalau yang kayak gini kan paling tidak bisa masuk di dalam koper gitu. Koper aku yang baru. Tuh, nanti kita tata-tata lagi semuanya. Pokoknya kayak gitulah. Tuh. Ini Lego. Sebentar ya. Ini juga ada mobil-mobilan kayak gini. Tapi ini kalau misalkan udah boxnya udah dilepas gitu kayaknya kurang ini sih. Cuma kalau nggak dilepas ya gimana? Tuh kan bingung jadinya. Bentar deh. Wah, aku tuh kepengen beli barang yang tidak ada box-boxnya gitu. Ini mobil-mobilan. Ini ada tulisan Korea nggak sih? Intinya semuanya itu yang ada Korea-Koreanya gitu. Tuh. Aduh. Oke, kita muter-muter dulu aja deh, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu ya. Oke, kita muter-muter dulu aja. Kita lihat. Kayaknya ini kakak mau aku beliin boneka aja ya. Dia kan suka boneka tuh, kakak. Sebentar, kita cari di sebelah sini. Di belakang aku ini barang-barang boneka-boneka. Yang barangnya tuh bagus tapi harganya lumayan murah gitu. Ini aku berharap aku bisa menemukan panda. Tapi nggak ada panda. Ini gemes banget sih itu, lihat. Ini gemes. Ini harganya berapa ya? Ya Allah, ini lu lihat tuh. Murah banget. Ini di pasar harganya, ya Allah, kecil aja harganya mahal. Ini juga bagus, nih lihat. Di sini kualitasnya bagus-bagus loh. Ini harganya berapa? 60.000. Teman-teman, aku bingung. Aku pengen beliin yang ini karena ini agak kecil, tapi aku tahu kakak itu suka animal itu apa? Hewan-hewan. Ini kayaknya kakak juga bakalan suka ini.
gajah, dia bakalan suka banget karena dia suka nonton monyet yang ada gajahnya itu loh. Dia bakalan suka ini. Tapi warnanya harus yang ini sih kayaknya, yang warnanya abu-abu ini, dia bakalan suka ini. Tapi ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam koper, gede banget nggak ya? Ini bisa di-squeeze kan? Kalau misalkan dia harus memilih, aku tahu dia bakalan lebih suka gajah ini daripada boneka yang ini. Aku tahu itu. Ya, ini harganya sama, kayaknya aku mau beliin gajah aja deh. Karena dia pasti happy. Aku beli ini aja deh. Maaf ya, nanti aku packingnya agak aku squeeze-squeeze gitu. Mohon maaf ya, kamu gemes banget, tapi kayaknya kakak lebih suka gajah aja. Oke, akhirnya kita sudah dapat satu hadiah untuk kakak. Jadi aku hanya beliin boneka aja. Aku udah nggak mau beliin barang terlalu banyak karena kemarin itu meskipun aku udah beli koper baru, tapi karena aku beli oleh-olehnya lumayan banyak, jadi kopernya itu udah lumayan full juga. Gitu. Ah. Lihat nih, aku nemuin ini sisir rambut untuk anak-anak ini gemes banget. Ini kakak bakalan suka deh. Ini babi kan, dia suka banget niruin suara babi. Ih, aku mau beliin ini deh. Ini harganya berapa? Tuh teman-teman, harganya cuma berapa? 25.000. Murah-murah banget ya. Fix, kalau misalkan kalian ke Korea, kalian harus belanjanya di Daiso aja deh. Karena aku ngelihat kayak sisir-sisir kayak gini di pasar-pasar yang banyak turisnya itu harganya jauh lebih mahal. Kayak boneka-boneka aja yang kecil kayak gitu, gantungan kunci boneka kecil gitu, itu harganya lumayan mahal, teman-teman. Ini aja loh, boneka sebesar itu dan kualitasnya bagus, harganya cuma 60.000 tuh. Kita beli ini satu ya. Nah, yeay. Ini kakak pasti suka banget, dia suka banget mainan sisir ya, by the way. Dan kalau kayak gini dia pasti happy. Yuk kita cari-cari lagi ya. Cari-cari untuk adek sama keponakan-keponakan aku. Oh, gemes banget. Ini kira-kira kakak suka nggak ya? Gemes sekali ini. Sebentar, aduh. Wah, ini gemes. Kakak itu masih belum pernah punya sejenis ini, kayak mainan sejenis ini. Dia bakalan suka enggak ya? Kok gemes banget di sini ada yang kayak gini. Ini ada yang pernik yang menikah, tuh lihat. Kayaknya ini gemes deh. Ini apa ini ya? Ini kayaknya mukanya orang Korea banget enggak sih? Cantik gitu. Tapi ini bagus. Tuh, harganya cuma 5.000 won aja. Aku mau beli ini ah. Beli ini. Di sini ada kayak pengharum ruangan kayak gitu. Lihat. Banyak banget, tapi ini kalau buat oleh-oleh aduh beratnya kayak apa. Padahal murah-murah banget ini. Lihat. Ini diffuser. Ini kalau untuk oleh-oleh bagus. Aromanya enak ini. Tuh kan, suka gini aku itu kalau ngelihat barang-barang bagus kayak gini. Teman-teman, coba dong ada yang bisa jawab nggak sih? Waktu itu banyak banget yang ngetak-ngetak aku. Katanya peraturan di bea cukai itu udah dicabut. Tapi dari kemarin ada lagi yang ngirim-ngirim info ke aku. Katanya sekarang peraturannya diberlakukan lagi. Gimana sih? Yang bener yang mana sih? Aku jadi kayak was-was gini loh. Mau belanja-belanja kayak gini, males ribetnya. Tuh lihat, gemes banget. Ini warna favorit aku. Warnanya ungu, aduh. Gemes deh. Tuh kan, suka bingung. Ah, kita fokus ke oleh-oleh dulu. Kita muter-muter dulu ya, teman-teman. Oke, kita lihat ya, waktu itu kita kesini, tapi belum benar-benar menemukan barang yang kita butuhin. Ini tuh gemes-gemes banget ya tuh. Ya, ini kayaknya kalau yang di sini tuh barang-barang untuk masak-masak sih. Kayak panci-panci kayak gitu. Wah, ini gemes-gemes. Wah. Wah, teman. Ini untuk bikin kue. Kayak cookies gitu loh. Cookies mobil-mobilan.
terus cookies and pesawat terbang. Ini kita bisa bikin cookies untuk anak-anak nih. Tuh gemes banget kan? Dan ini juga ada yang gambar-gambar ini, apa kayak hewan gitu loh. Ada kucing, ada gajah. Aduh gimana dong? Beli nggak? Ini bisa masuk nggak sih ke dalam koper? Ini untuk bikin cookies anak-anak pasti kan gemes banget ya. Beli satu aja ya. Beli yang mobil-mobilan. Masa? Tapi kakak suka ini. Ah, beli dua gimana? Ini bisa masuk nggak sih ke dalam? Oh, ini aja deh. Apa namanya? Boxnya nanti dibuang. Terus kita packing-packing yang bener gitu aja deh. Susah banget mau nggak beli, teman-teman. Tuh lihat, ya Allah. Ini kenapa jadi beli barang-barang kayak gini sih? Ini barang-barang apa lagi di sini? Oh, ini. Ini kalau aku beli di Inggris ini mahal nih. Ini aja ini harganya cuma 40 ribuan, nggak nyampe malahan. Wow. Ini chopping board. Bagus-bagus banget. Ini loh harganya cuma 60 ribu. Aku kalau beli di Inggris ini harganya udah wah bisa 200 ribuan ini. Kok bisa di sini barang bagus-bagus tapi murah-murah ya? Oh. Lihat nih. Winnie the Pooh. Gemes banget. Teman-teman lihat, ternyata di Daiso Korea juga ada Indomie. Aku mau beli untuk nanti kalau misalkan aku nanti males turun ke bawah, biasanya kalau malam itu males turun ke bawah. Jadi makan satu aja itu udah kenyang ya, teman-teman. Aku mau beli dua. Nanti satu-satu sama Mbak Yanti. Karena besok kan kita udah pulang ya. Copot. Besok kan kita udah pulang ya, jadi nggak usah beli banyak-banyak karena nanti endingnya malah mubazir atau harus dibawa ke koper, jadi males banget, ya nggak sih? Kita beli dua aja. Tuh, Indomie. Mantap. Ini juga ada, ini apa ya? Oh, sweet potato. Aku tuh mau beli makanan-makanan tuh karena aku nggak bisa baca, takut aku teman-teman. Akhirnya aku nemuin biskuit yang dimaksud sama salah satu staff View Plastic Surgery yang dari Malaysia itu, mbak-mbak yang dari Malaysia. Katanya kalau ini aman nih dikonsumsi untuk orang muslim ya. Jadi ini aku mau beli beberapa untuk aku bawa oleh-oleh pulang ke Indonesia ya. Finally aku nemuin. Nah aku mau beli beberapa teman-teman. Oke. Jadi ini kita beli 5 bungkus ya, nanti dikasih satu-satu aja teman-teman, karena ini benar-benar koperku udah nggak cukup tuh lihat. Ini aja aku masih belum dapetin oleh-oleh untuk ponakanku nih, sama adek juga masih belum dapet. Ini ada banyak bumbu-bumbu kayak sejenis untuk dipping sauce gitu. Ini sebenarnya temen aku tuh nitip, cuman karena aku nggak bisa baca, jadi aku nggak berani ya. Ini apa ini lagi? Oh, ini gochujang. And I found this. It's so cute for like a cookie cutter. And yes, and this one like a mini comb. Ah, good. Yes. Sweet. Yes. Thank you very much. Anyway, thank you for your help. You enjoy your. Yeah, so yeah, stay in Seoul. Rest yes, of your, thank yeah. you. Yeah, okay. Yeah, thank you. Have Bye. A nice day. Masya Allah sekali, nemuin orang baik. Ya Allah, sangat-sangat ini banget, sangat-sangat bermanfaat banget. Beliau bantuin aku karena aku nggak bisa baca, teman-teman. Jadi aku itu mau beli ini apa namanya saus untuk barbecue tuh loh, gochujang. Jadi ini tuh bener-bener yang original katanya, nggak ada bahan-bahan kayak maksudnya kayak nggak ada dagingnya, pokoknya ini bener-bener yang original gitu. Jadi aku mau beli ini. Oke, satu-satu aja. Kayaknya dua-dua deh, bentar ya. Ini aku taruh sini bentar. Yang ini tuh kayaknya katanya ini sayuran isinya. Nggak pedes juga, biasanya dimakan untuk barbecue gitu teman-teman ya. Ini tuh aku beli dua lagi, yang satunya pedes, yang satunya ini kayak sayuran gitu ya. Ah, terima kasih banget loh ibu-ibu tadi itu. Jadi ibu-ibu tadi itu
dulunya itu pramugari, pramugari Korean Air, dan sangat-sangat membantu aku tadi. Kita ngobrol-ngobrol lumayan lama sekali. Dan anyway teman-teman, karena ini barang-barangnya udah lumayan berat, udah lumayan banyak ini, jadi kayaknya aku sudahi dulu aja. Nanti aku mau beli mainan yang kecil-kecil aja untuk ponakan-ponakan aku sama adik ya. Ini sudah tuh berat banget. Oke, ayo lanjut yuk. Ya elah, aku malah nemuin anjing. Ini kakak juga bakalan suka, gimana ini? Tapi adik juga bakalan suka juga sih. Ya udah deh, kayaknya aku mau beli anjing-anjingan ini sama gajah-gajahan. Kita lihat aja nanti kakak sama adik rebutannya kayak gimana. Ini adik juga suka sih. Oke, kalau enggak, kalau kakak suka ini, nanti adik dikasih yang gajah-gajahan aja. Ini gimana mau masuk koper? Aduh ya Allah. Oke lah, kita lihat aja nanti ya. Teman-teman, satu-satunya mainan nih ya, yang kira-kira kecil dan bisa masuk ke dalam koper itu ini ya. Kayak yang boxnya kecil kayak gini, ini ada tulisannya Daiso. Jadi ini tuh kayak apa namanya, Lego gitu loh teman-teman. Tapi ini gambarnya Daiso, jadi Korea gitu. Jadi ya, kayaknya aku mau beliin ini aja deh ya, buat dua ponakan aku. Jadi aku mau beliin kembaran aja biar nggak rebutan, karena mereka itu kadang suka banget tengkar. Nah, kalau kecil kayak gini kan, ini bisa dimasukkan ke dalam koper kan ya. Nanti kita squeeze-squeeze aja. Ini aku beliin kembaran aja biar nggak rebutan teman-teman. Oke. Ini gimana dong? Bisa nggak nih masuk ke dalam koper? Nanti boxnya dibuka aja apa gimana ya? Beyo, iki apa yo iso rek? Gimana dong ini? Gampang lah, kita atur nanti teman-teman. Ayo, let's go, kita bayar. Yo, ini gimana packing ke dalam kopernya teman-teman, segini banyak. Oke, jadi akhirnya aku menemukan ini baby cushion titipane Onti Inces ya. Tuh. Aku nggak tahu ini bagus atau enggak, jadi kita beli aja ini. Kita mau beli dua alis. Ini aku habis nyobain tuh sama cushionnya tadi. Tapi ini mintanya semuanya ada di counter, teman-teman. Dan ini juga ada lip tint juga. Kita juga mau beli lip tint ya. Akhirnya aku beli maskara untuk oleh-oleh, teman-teman. Abaikan ini tangan aku habis nyobain lipstick-lipstick alias lip tint, lip tint. Aku habis beli lip tint untuk oleh-oleh aja, teman-teman. Ya. Ini kita mau bayar dulu, dan sekalian aku juga mau beli ini juga deh. Ini tuh kayak untuk alis gitu loh. Tadi aku beli, tapi kayaknya aku mau beli lagi yang ini. Gimana ceritanya dapat segini banyak, padahal niatnya tadi cuman beli sedikit buat anak-anak. Dapatnya dua tas gede. Gimana coba? Pesing penting oleh-oleh ya, teman-teman. Biar semuanya kebagian aja gitu. Oke, okay, next destination. Aku mau stop di toko ini kayak sejenis 7-Eleven karena aku mau beli barang. Sekarang kita langsung aja balik ke hotel karena udah lumayan capek banget. Jadi yowes teman-teman, kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.